Cek lu dorong apa nebeng tangan doang itu? Jauh, jauh, jauh. Itu apa? Nampak banget speknya lu. Ya, ini Civic Nova kemarin udah selesai kita wertak. Jadi mesinnya udah diturunin, mesinnya kita mau vapor blasting, terus engine bay-nya mau kita tutup, mau kita cat ulang spek limis. Sekarang dari posisi dari Om Togi, Papi Togi, kita kirim ke pengepul workshop. Oke. Okay. Siap. Pengepul workshop drop S2000 yang bisa dilihat kalau pas ganti oli doang. Ya. Kirain dibeli. Enggak bisa. Thumbnail-nya clickbait nih, iya, soalnya ini. Orangnya udah enggak jual. Jadi ini ya kita refurbish, kasih cakep lagi mobilnya. Jadi mau dicat ya engine-nya ya. The next S2000. Oke. Okay. Wartak. Berarti lu jangan ngomong-ngomong dulu ya. Oke. Okay. Berarti lu harus dorong mobil ini. Oke, okay, siap-siap, gua dorong. Karena ya, gua pegang kamera. Oke. Oke. Ya. Woi, ini di mana-mana dorong dari belakang, Jack. Arah-arah orang ada yang nyetir kok. Udah kali. Boleh bye-bye gak? Bisa ngeliat mobil ini kalau lagi ganti oli doang. Oh, kirain ini apa dibeli lagi sama lu? Hah? Menurut kau aja orangnya mau jual. Aku singgung dikit aja udah ngomong yang lain. Oke. Okay. Nah, akhirnya kita sudah selesai servis. Bukan ini bukan punya saya lagi ya. Dia kesini lagi ganti oli. Saya sudah selesai servis Evo 8MR nya Kabar lebih bahagianya lagi, saya nggak usah membangun mobil ini. Karena? Jadi saya meneruskan kerajaan Subaru buat bisa lebih kencang dari Evo. Oh, kirain gitu. Abis dibantai itu, lu beli itu, beli Evo. Gak jadi, kalau gua jadi bangun Evo buat ngalahin Evo lagi gak cocok. Gak cocok ya. Jadi saya tahu Subaru gak bakal bisa ngalahin Evo yang saya bangun. Mungkin karena saya bangunnya lambat kali ya. Iya. Jadi yang setidaknya bisa mendekati lah, saya tetap pakai Subaru supaya kelihatan lebih fair play kan. Mendekati gitu, tapi gak ngabis uang sebanyak itu. Kira-kira gimana budgetnya. Nah, ini mesinnya udah di remap ulang sama Om Togi, udah dicek apa failnya, udah diganti oli mesin, udah diganti oil gardan, kampas rem udah diganti semua, ya kan? Terus EYC-nya masih tetap rusak, lagi coba di reset kalau nggak bisa juga. Tapi apa boleh buat? Kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Itu karena Om Togi lagi apa itu main lagi main Tamagotchi. Main laptop. Iya, main laptop. Update status FB ya? Iya, update status. Memang nih orang tua sekarang nih parah kali. Jadi mobil ini udah laku. Kemarin kita update videonya. Hari ini orangnya terbang dari Lampung ke Jakarta, pesawat pagi, langsung terjual. Wah, cuan dong. Sedikit lah. Sedikit lah. Cuan sedikit lah. Gak banyak lah ya. Cukup lah buat bangun Subaru lagi tambahan. Gila, lu banyak dong itu. Buat tambahan, tambah bangun Subaru ya. Laku lagi. Kemarin yang di Lampung pas kita JDM run, ada lihat kan yang Lampung datang kan? Yang bawa Supra. Nah, itu satu kawanannya dia itu. Oh. Yang beli Instagramnya saya masukin sini. Nah, nanti tinggal kalau mau tahu perkembangan Evo ini langsung ke dia. Jadi mantap. Beli mobil ini saya tanya, "Mas, ngapain sih mau beli ini? Mobil Mas kan udah banyak banget." Pengen ikut JDM run pakai Evo katanya. Gila. Ya udah, kita dengar begitu kan? Ya lumayan lah.
Mata gue bisa jadiin konten buat ngalahin Evo kan enak kan. Mumpung dia masih standar ting-ting kan gitu. Ditembak pala lu nanti. Nah, udah laku ke Lampung. Berarti dan mobilnya. Berarti ini udah laku. Ini laku. Ini laku. Ini memang udah laku lama banget. Ya. Itu laku. Ya kan? Ya udah, jadi kita meneruskan apa yang ada aja di sini. Oke. Okay. Oke? Okay? Nah, ada entry juga. Nah. Jadi kalian tahu kalau udah ada entry, udah ada entry di sini berarti ada tukang cuan. Udah pasti ngecuanannya. Dia lagi ngecuanin siapa dia? Enggak tahu. Ya, Dri, jadi cuaninnya jangan terlalu banyak lah, Dri. Kan kita bagi hasil. Oh iya. Jadi akhirnya Evo 8 kita juga sudah laku. Saya menunjukkan beberapa progres di sini ya. Berapa project? Beberapa project. Nah, jadi ini project kita yang estilo warna biru, ini mau jadiin kita full mugen interiornya. Sebentar, project kita. Ini kan bukan mobil lo nih. Project gua. Oh. Boleh tanya sama yang punya nanti. Yang punyanya ini. Iya, udah menyerahkan ya ke kita buat kita bangun total mobil ini. Warnanya tetap pakemnya dia mau warna biru. Cuma sayangnya enggak ngecatnya di saya. Jadi kalau eksterior nanti jangan komplainnya ke saya, eksterior pengerjaannya masing-masing lagi. Bagus sih hasilnya. Eksterior juga oke. Gue denger-denger ini proyek yang paling estilo termahal di Indonesia ya. Bukan di Indonesia, yang saya bangun estilo paling mahal ini. Oh. Mengalahkan FK8 proyeknya. Apa yang bikin mahal? Yang bikin mahal perintilannya karena mobil ini idealisnya itu mugen. Mau apa sih namanya single tuner ngomongnya? Single tuner. Single tuner. Single tuner. Jadi semua brandnya mugen. Mugen. Mobil ini mau pakainya full mugen. Dia udah swap ke B18 Type R. Terus interiornya pakai warna kuning. Masih banyak lagi. Nanti kalau udah selesai baru kita tujuin. Ini wartaknya udah mulai berlangsung nih. Pipa rem udah kita bikin. Jadi ya begini udah. Jadi setidaknya cuma posisinya begini sama tambah pipa begini. Udah. Nggak ada lagi yang radiatornya kita taking, kita nggak kelihatan, radiatornya kita masukin di bawah apron, seperti RX-7. Nah, ini dia. RX-7, kan teman-teman pasti pada tanya, RX-7 mas, RX-7. RX-7 sudah beres, sekarang kita lagi bikin booster rem. Jadi kemarin pakai pedal box. Pedal box ngeremnya ngebagel kan? Ngebagel, nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa. Ya, jadi kita udah pakai booster rem. Intinya harus ditendang dua kali kali ya? Iya, tendang dua kali. Jadi kita udah pakai booster rem, pakai booster yang terpisah, taruhnya di bawah tangki bensin di belakang. Oh. Jadi mobil ini tinggal fine tuning di jalan, 2 hari beres mobil ini. Boleh kita lihat ya booster remnya? Booster remnya nggak boleh. Kenapa? Nanti kita lihat di IMX. Spesial dong buat IMX. Coba lihat. IMX. Ini tumben pakai baju putih. Wih, demi IMX dong. Wih. Indonesian Pride. Coba lihat belakangnya. Wih. Oke. Kita masuk lagi project. Ini benar nggak boleh lihat nih? Nggak boleh lihat. Udah segitu aja. Enggak belakangnya, booster remnya. Enggak usah. Nah, proyek kita apalagi? AE86 masih sama. AE86 kita masih sama seperti sedia kala, mesinnya sudah bulat, yang kita tunggu cuma fuel rail. Fuel rail lagi di custom sama Om Togi, begitu fuel rail udah jadi, mungkin sekitar 2 minggu lagi, 1 mingguan lah. 2 minggu lah kita ngomongnya. Hmm. 2 minggunya udah jadi, mobil ini pulang. Beres, jadi proyek kita untuk 2021, tinggal kita project Mustang. Pulang kemana? Ini rumah lu aja parkiran udah penuh. Pulang ke gudang. Ke gudang mana? Ada deh. Cikarang? Iya, enggak di Cikarang. Nah, kalau penasaran yang beli mobil saya tuh situ tuh, fotonya tuh, lihat tuh. Halo. Nah, dibawa pulang, jadi mobilnya pulang. Saya hati kecil agak sedih, tapi hati besar saya mengatakan, ya udah saatnya kamu cuan, Jack. Bukan. Rezeki awal tahun. Bukan. Jadi? Sudah saatnya lu fokus ke Subaru. Sudah saatnya gua fokus ke Subaru. Jadi ini jidat lu ini udah ada tulisan Subaru. Subaru. Udah image-nya pengepul ya. Si Mitsubishi bintang 3. Subaru? Prisma 3. Subaru bintangnya 5. Bintangnya banyak. Iya, bintangnya banyak. Iya. Ya kan? Nah itu Om Togi. Dan tadi asyik main-main mobil terus nyalain, matiin, tak apa. Gak ngerti aku sama Om Togi ini loh. Agak pusing aku sama dia. Lu disambit lu sama dia lu. Nah, jadi mobil ini standar nanti sekali lagi kesini mau dibangun 300M on wheel. Khusus untuk ikut jadi Emran. Jadi Emran. Jadi ya. Teman-teman jadi Emran persiapkan mobil kalian. Wis. Yang 300-an HP persiapkan. Jadi ya. Seru ini ya. Jadi kayak jadi Emran. Jadi seru. Jadi gua bisa kayak film seri gitu loh. Jadi saya bisa bikin apa ya? Bisa ngebangun mobil tapi bukan pakai uang saya sendiri. Dan tentunya mobilnya bukan mobil saya juga ya udah ya. Ya cuma bisa ikut serta dalam pembangunannya itu seneng banget sih. Ya, itu kan lebih membahagiakan. Jadi terima kasih juga buat lu yang udah terima menghidupkan. Terima kasih juga buat Mas Audrey yang udah jauh-jauh datang. Percaya sama kita, bukan Mas Audrey nggak percaya. Jadi dia datang sini, beli mobilnya mau langsung dibawa pulang nanti malam. Oh, bawa ke udah Lampung sabar, ya? Udah mau langsung dibawa ke Lampung.
Dia ya. Dia pembalap juga ya katanya? Iya, dragster. 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 Jadi ini coba Evo buat 300-an dulu, kalau dapat feel-nya nanti dia mau beli Evo satu lagi buat FFA. Gila. Oke. Okay? Jadi keracunan, keracunan AWD ini. AWD ya. Jadi teman-teman kita sampai di sini aja videonya, bantu saya share, bantu saya apa-apa-apa gitulah. Ya. Oke. Okay? Okay. Teman-teman, view video kita makin hari makin meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa kalian kita semua tidak ada. Jadi kalau menurut kalian saya sama Regen tuh suka adu argumen, ya karena gitu, memang dia ngeselin ya. Jadi kalian jangan terlalu banyak ngedukung Regen ya. Pokoknya intinya terima kasih buat dukung saya teman-teman aja lah. Iya, terima kasih juga buat teman-teman. Oke, okay? Ya. Dadah. Eh, ntar dulu Jack. Apa? Ini bentar lagi kan kalau 100 ribu mau ada giveaway nggak? Ya, 100 ribu kita giveaway. Apa? 100 ribu mungkin kita, nanti kita pikirkan. Teman-teman komen aja 100 ribu mau giveaway apa. Keren. Giren komen mau ini i86 nya jangan jangan yang mahal-mahal dong, kasihan lah 100 ribu penghasilannya paling berapa sih. Iya, okay? Kita kan belum sebesar garasi. Iya, drift. Garasi drift kita. Iya, kan masih kaleng-kaleng, masih kaleng-kaleng. Jadi teman-teman bantu kita ya, ya. Oke, okay? Dadah, terima kasih.